Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asana Rosida, salah satu anggota kelompok dari mata kuliah Teknik Presentasi kelas DP4402. Saya akan menyampaikan presentasi mengenai produk inovasi dari kelompok kami. Seperti yang dapat dilihat dalam video tadi, umumnya ukuran perforator terlalu besar untuk masuk ke dalam tempat pensil, sehingga tidak efektif dan cenderung memakan banyak tempat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami menciptakan desain perforator dengan ukuran yang cukup kecil supaya muat ke dalam tempat pensil atau laci khusus alat tulis, sehingga alat-alat tulis konsumen bisa rapi dan mudah dibawa kemana saja. Perforator ini kami namakan finger perforator. Sesuai dengan namanya, perforator ini dapat dioperasikan dengan satu tangan saja. Bahkan bisa digunakan menggunakan 2 hingga 3 jari saja. Produk ini terinspirasi dari desain stapler karya desainer asal Spanyol Adrian Perez dan timnya Banos & Povilas Design Team yang mengusung konsep minimalis. Desain minimalis sendiri saat ini tengah digandrungi oleh banyak orang, terutama di kalangan milenial. Produk ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan, seperti anak sekolah hingga pekerja kantoran. Namun, untuk anak yang berusia kurang dari 9 tahun, sebaiknya diawasi oleh orang tua karena produk ini terdapat material tajam. Area penggunaan produk ini pun luas, tidak hanya di area perkantoran dan sekolah, melainkan di mana saja, karena dengan ukuran produk yang cukup mungil, menjadikannya mudah dibawa kemana saja, termasuk saat sedang bepergian. Produk ini juga terbuat dari material nikel yang memiliki karakteristik keras, namun ringan, dan tahan karat, sehingga produk ini tidak mudah berkarat dan awet digunakan dalam jangka waktu yang lama. Setelah melalui proses molding dan press, kemudian produk tersebut dilapisi dengan cat khusus pelapis metal dan kemudian dirakit. Cara kerja finger perforator yaitu salah satu jari diletakkan ke dalam lubang yang ada di atas produk dan satu jari diletakkan di bawah produk untuk menopang produk. Kemudian tekan produk melalui lubang yang terdapat di atas produk supaya dapat bekerja membuat lubang pada kertas. Berikut ini adalah anggaran biaya yang diperlukan untuk membuat produk finger perforator. Mulai dari perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan atau ongkos kirim barang, dan lain-lain yang berjumlah sebesar Rp5.280.400. Berikut ini merupakan tahapan kegiatan kelompok kami saat merancang produk finger perforator. Pada hari pertama dilakukan survei untuk mencari tahu apa yang dilakukan dan disukai oleh masyarakat terkini. Hari kedua, setelah mendapatkan datanya, kami merencanakan konsep dari produk yang akan dirancang. Pada hari kedua dan ketiga, merencanakan desain produk dan membuat produk. Pada hari keempat, dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang perlu dibenahi dari produk tersebut. Dan pada hari kelima, dilakukan proses pembuatan laporan kemajuan, penyusunan dan publikasi karya ilmiah, dan menyusun laporan akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.